Fighter dari sudut biru, lahir di Campang 3 Ogu Timur, usia 33 tahun, tinggi 160 cm, dengan basic kungfu, inilah dia, Jackie John. Dari sudut merah, kelahiran Jakarta, usia 31 tahun, tinggi 160 cm, dengan basic pencak silat dan rekor bertanding satu kali kalah. Ada di hadapan Anda, Harry Purwanto. Inspektur pertandingan Francino Tirta, Dewan Juri Max Metino, Juri 1 Wiwit, Juri 2 Stevi, Juri 3 Sony, Wasit Budi. Fighter, selamat bertanding. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain dengan sportif. Let's go! Kembali ke sudut. Bout kedua, ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas flyweight. Silakan Pandi. Thank you, Bor. Fighter ready. Round 1 dimulai. Langsung saja dari sudut biru kita melihat Ebung. Kedua fighter memiliki background atau latar belakang striking lagi. Striking juga ya, dan kalau kita lihat di sini Jackie ini adalah seorang debutannya, jadi merupakan fight yang pertama. Sedangkan dibalas dengan sweep ya. Agresif sekali. Kita lihat di sini apakah ini sama sendiri? Ya, ini tidak masih coba dari head to headlock tadi ya, dan tampaknya Jackie sejauh ini masih mendominasi dengan posisi headlock ya di atas. Dan ya, kita lihat apakah, dan sih kita coba Harry masih mencoba untuk melakukan escape ya. Dan ini ada percobaan back take ya, mungkin Bung, dari betul, Harry ya, Bung. Betul, karena dari salah satu dari posisi headlock ini ya, salah satunya adalah bisa ambil back-nya ya. Ini dia, kita lihat pindah ke posisi back take. Ini masih dalam sekali Bung. Rear naked choke masuk dalam sekali Bung. Apakah Jackie bisa escape di sini? Escape, tampaknya bisa lepas Bung. Luar biasa. Ke posisi scramble lagi ya Bung. Ini masih mencoba untuk mencari posisi dominan ya Bung. Masih dominan, dan kita lihat sekarang Harry berada di posisi back mount tentunya di back sini. Back mount dan masih, walaupun backgroundnya pencak silat, tapi Harry menunjukkan bahwa dia memiliki ground fighting yang sangat betul, baik. Betul, kalau kita lihat keduanya juga memiliki, di sini kita lihat juga Jackie juga memiliki teknik escape yang baik ya sejauh ini. Kita lihat ya, dia berhasil melakukan berdiri untuk keluar dan memegang salah satu pergelangan tangannya supaya bisa kuat. Dan ini, pukulan sangat tajam dari Jackie. Ya. Ini Harry harus keluar dari posisi ini, Bung. Pukulan lagi.